harus disampaikan, termasuk materi-materinya apa saja yang disampaikan ke teman-teman semuanya. Tetapi di sini saya hanya bisa menyampaikan intinya saja, ya. Jadi kesimpulannya itu hasil daripada bimtek di sana itu pada intinya satu, yaitu mengenai pelajaran bahasa Sunda itu di sekolah dasar itu termasuk kepada mulok apa yang inti berarti ya. Ya jadi wajib ya, jadi harus dilaksanakan atau harus diberikan kepada siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, bukan kelas 5 ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan tugasnya ini ditekankan kepada guru kelas masing-masing, ya. Bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, harus bisa dan harus mampu. Bagaimanapun caranya, sekarang kan udah banyak media, media online, media yang lainnya yang dapat mempermudah atau apa ya, untuk mengakses apa aja ya, termasuk pelajaran bahasa Sunda juga insya Allah bisa. Kembali lagi tergantung rajin atau enggaknya guru-guru itu sendiri, ya. Jadi pada intinya itu, saya ulangi, pelajaran bahasa Sunda itu wajib diberikan kepada anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6. Boleh silakan, misalnya di sini ada guru yang berasal dari daerah Sunda, ya. Teman-teman yang lainnya yang enggak mengerti, boleh silakan sharing, ya. Kalau misalnya